Kemudian hati-hati ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sudah masuk di media sosial, di Facebook atau Twitter, ya. Jangan juga habiskan waktu Anda untuk melihat akun-akun orang, ya. Anda tidak akan luput dari hal yang haram, melihat hal yang haram. Karena kita tidak tahu lihat akun orang-orang ini taruh apa di wall-nya. Taruh gambar ini, taruh gambar anu, taruh macam-macam, taruh istrinya yang sedang terbuka auratnya. Taruh cewek-cewek, taruh macam-macam, akhirnya kita sibuk melihat wall orang lain, ya. Akhirnya aurat orang terlihat bagi kita. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kalau aib orang lain tidak kita lihat, Anda bersyukur kepada Allah. Tidak melihat aib orang lain, hati lebih selamat, hati lebih bahagia tidak tahu aib orang lain. Makanya kalau ada orang datang sama kita, om tahu enggak si fulana, sudah enggak usah cerita, hati lebih tenteram. Ada ikhwan datang kepada kita, ustaz, kalau saya sering dengar gitu ada masalah harus saya selesaikan. Sebenarnya saya tidak mau dengar, tapi terkadang harus saya dengar. Hati ini jadi gelisah akhirnya. Ada yang lapor ustaz tadi gini-gini gimana masalahnya? Jadi pusing lagi. Seandainya saya tidak tahu, saya lebih tenteram, saya lebih bahagia. Lebih konsen belajar, lebih konsen baca Quran, lebih konsen sama keluarga, anak-anak. Maka sebisa mungkin Anda tidak mendengar aib orang lain lakukan. Itu lebih bersih dari bagi hati Anda. Nah, jangan lagi Anda cari-cari aib orang. Masuk ke akun-akun orang, kemudian lihat-lihat aibnya. Begini aja. Jangan. Kecuali ada maslahat yang sangat luar biasa. Itu kawan ingin Anda nasihati. Mungkin. Ya, hanya sekedar ingin tahu, hanya sekedar ingin melacak. Jangan. Ya,